Assalamualaikum. Malam ini Dian Resep akan membuat bolu kukus beng-beng. Di mana bahan yang kita butuhkan adalah ada petelur 3 butir, 2 saset beng-beng. Kemudian ada gula 150 gram, terigu 150 gram, dan 100 gram margarin yang nanti dicairkan ya, terus didinginkan. Mudah bukan bahan-bahannya? Pertama kita mixer ya. Selanjutnya kita masukkan beng-bengnya ya, dikit-dikit aja. Kita aduk perlahan. Campur begini ya. Setelah bercampur, masukkan tepung terigunya. Kita aduk perlahan-lahan ya. Aduk perlahan sampai bercampur. Setelah bercampur, masukkan margarin cair. Dikit-dikit aja. Usahakan gini ya, ngaduknya itu satu arah dan perlahan-lahan agar nanti hasilnya tidak bantet. Oke. Sembari kita buat adonan gini, kita juga didihkan air di panci yang untuk mengukus bolu ini nanti. Oke, ini sudah cukup. Sekarang masukkan di loyang yang sudah kita oleskan margarin dan beri taburan tepung terigu. Langsung masukkan adonannya. Ini untuk margarinnya enggak apa-apa, agak enggak bercampur-campur banget. Dan nanti kalau terlalu sering diaduk, khawatirnya bantet ya. Jadi sekenanya aja margarinnya. Oke, sudah. Tek-tekan istilahnya. 3 kali, 4
4 kali agar semua ruangan di loyang terisi. Oke, sekarang siap kita kukus ikan. Air ya di panci atau di langseng ini bisa disuplukan juga bisa. Tutupnya kita kasih serbet bersih. Kita mendidih. Masukkan adonannya tadi ya. Kita kukus sampai nanti ada celah di pinggir-pinggir loyang itu sendiri. Kurang lebih antara 20 menitan lah. Gunakan api sedang ya. Ini sudah 20 menit ya. Ini sudah ada celah-celahnya di pinggir-pinggirnya. Coba kita tes tusuk ya. Nah, nggak lengket, ini sudah matang. Matikan kompor dan siap untuk disajikan. Ini kuenya tadi ya, sudah siap. Sekarang kita balik. Sekarang kita kasih topping ya, sesuai selera aja. Saya kasih keju. Ini hasilnya bolu kukus bebek kita sudah kita kasih topping ya. Sekarang siap untuk kita potong-potong. Mateng ya sampai dalam. Oke, demikianlah resep kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.